Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Saya ajak Anda jalan-jalan ke Desa Bojonegara, Kampung Bojongmaja, Kecamatan Tambak Lahan. Inilah salah satu pengrajin bonsai yang ada di Kampung Maja, Desa Bojonegara, Kecamatan Tambak Lahan, Kabupaten Subang, Kang Bro. Ini rupa-rupa Kang Bro bisa melihat ada yang bonsai gayanya burung. Ini kita Kang Kos ini adalah yang pengrajin bonsai ini. Ini sangat unik sekali. Ini lihat, tuh lihat. Nah, yang ini nih. Nah, yang satunya biasa natural. Nah, yang ini. Ini bisa untuk hiasan di depan rumah. Kang Bro bisa saja, andai kata Kang Bro jalan-jalan lewat Kecamatan Tambak Subang, Kang Bro bisa mampir ke Desa Bojonegara, Kampung Maja. Tanyakan saja Kang Bro, itu Pak Kos, itu Pak RW-nya. Nah, inilah beliau ini adalah sebagai pengrajin bonsai, memanfaatkan kelapa-kelapa yang istilahnya yang sudah tidak bermanfaat, yang sudah tidak layak untuk ditanam. Dibuatlah kerajinan bonsai. Berbagai cara, bagaimana, di mana tempatnya, mau bagaimana caranya. Nah, Kang Kos ini mau mengikuti permintaan daripada Kang Bro yang Kang Bro mau. Nah, oke Kang Bro, ini adalah kita hanya sekilas saja. Tapi nanti lihat ini yang seperti burung ini, seperti yang natural-natural yang itu, yang ada yang burung, ada yang segala-gala rupa, pokoknya banyak deh cindera mata dari Desa Bojonegara ini. Dan tidak kalah penting dengan bonsai-bonsai lain yang sudah didekor sedemikian rupa. Dan ini adalah nanti sebentar lagi ini akan bikin yang di batoknya itu, yang di kelapanya itu akan bikin yang lebih unik lagi, Kang Bro. Jangan lewatkan, Kang Bro, kesempatan ini. Kalau Anda jalan-jalan ke daerah Subang, di kecamatan, lewat Kecamatan Tambak Lahan, Anda mampir ke Desa Bojonegara, Kampung Bojongmaja. Sangat fantastis sekali. Artinya Kang Bro, kita buat hiasan di kolam, buat hiasan di depan rumah, atau di perkantoran, ini bisa berbisa, sangat bagus sekali yang ini. Itu dia. Kita lihat lagi. Banyak lagi deh rupa-rupanya yang ini. Apalagi kalau yang depan ini kami shoot hanya di depan rumahnya saja. Itu yang di belakangnya belum kami shoot. Untuk episode yang selanjutnya nanti akan kami shoot nanti di belakang rumahnya dia ini, Kang Kos ini. Oke Kang Bro, sampai jumpa kembali. Jangan lewatkan.